Kita lanjutkan ya untuk pembahasan yang kasus cash flow ya yang di problem problem cash flow <coughs> langkah pertama ya langkah pertama e, nanti teman-teman sajikan dulu ya untuk yang derajat komparatifnya ini dihitung ya dihitung e, selisihnya ya untuk semua akun ya. Yang di bagian aset maupun liabilitas dan equity, ya, ini semuanya diselisihkan. Ini sekaligus nanti untuk mengecek, ya, mengecek apakah neraca komparatifnya itu balance atau enggak. Ya, Jadi nanti perubahan, ya, selisih yang di total aset ini harus sama dengan selisih yang di total liabilitas dan ekuitas. Nah, kalau nggak sama berarti uh, soalnya nggak balance ya. Dan untuk ngecek uh, soal dulu ya. Ini kalau soalnya itu tiba-tiba nggak balance itu udah bingung, udah panik duluan ya. Nah, kalau soalnya nggak balance ya kalian uh, kerjakan saja uh, apa adanya ya, nggak usah panik duluan. Ya. Nah, selanjutnya uh, melihat yang di laporan laba rugi karena nanti untuk yang apa penyusunan laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung kita akan gunakan net income yang ada di laporan laporan laba rugi ya. Kemudian informasi tambahannya informasi tambahannya yang pertama, investasi dijual secara tunai dengan harga 140 juta equipment dan tanah dibeli secara tunai. Tidak diketahui berapa pembeliannya. Itu nanti yang kita cari ya. <tuh> tidak ada penjualan equipment. Nah, kalau tidak ada equipment yang dijual, berarti nanti selisih ya, selisih dari uh, akumulasi depresiasi yang di equipment itu mencerminkan beban depresiasi. Ya. Nah. <tuh> lalu saham diterbitkan secara tunai dengan harga di atas harga par. Nah, terdapat kas dividen 100 juta yang diumumkan dan dibayar. Nah, ini langsung disebutkan disebutkan ya, enak ya. Nah, kalau yang soal yang minggu lalu kan eh enggak gitu, cuma ada pembagian dividen. Berapa yang dibayar harus dicari. Kalau inilah yang disebutkan nih ya, yang diumumkan dan yang dibayar itu adalah 100 juta. <tuh> okay. uh, diminta yang pertama menyusun uh, statement of cash flow menggunakan metode tidak langsung, kemudian yang kedua menyusun cash flow untuk yang kegiatan operating menggunakan yang direct method. Nah ini minggu lalu materinya belum apa belum sempat kita bahas tuntas ya akan kita bahas sekalian di sini. Kemudian menghitung free cash flow ya. Nah, ini juga nanti sekalian di soal ini. <tuh> untuk komparasinya sudah diselisihkan semua hasilnya balance ya soalnya ya berarti tidak ada masalah nih di soalnya kita akan susun statement of cash flow statement of cash flow indirect method indirect method paid TPCC. Ya. Untuk laporan arus kas, ya, laporan arus kas itu eh, dibagi ya. Nah, laporan arus kas itu dibagi yang pertama, cash flow from operating ya. Cash flow from operating activities. Nah, nanti yang kedua cash flow from investing activities dan cash flow from financing activities untuk yang bentuknya indirect nanti akan berbeda penyajiannya untuk yang di bagian cash flow from operating nah, untuk yang indirect ya untuk yang cash flow from operating kita akan mulai dari net income ya Nah, net income kita sajikan ya net income <clears throat> net income-nya di sini adalah 388620 kemudian adjustmentnya <coughs> ada yang mengurang ya ada yang mengurang ada yang menambah ya. pertama yang kita itu depresiasi 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 kemudian eh, uh, kita lihat di bagian laporan laba rugi dulu ya. <tuh> Depresiasi, ya. kemudian kalau ada gain sama loss, ya. Ini ada gain on sale of investment. Ini saya coba nggak misahin ya, nggak misahin yang add sama yang didak. Tapi nanti tentukan nih, tentukan di kolom yang ini ya, apakah add atau didak, apakah menambah atau mengurang ke net income ya gain on sale, gain on sale, investment. Lalu sudah ya, yang di laporan laba rugi ya. Yang di laporan laba rugi di sini hanya ada depresiasi sama gain on sale, ya. <tuh> Itu yang menyesuaikan ke net income. Untuk yang Operating activities tidak ada amortisasi dan tidak ada loss. Kalau ada amortisasi dan ada loss, jangan lupa diperhitungkan juga ya di sini. Ya, kalau depresiasi nambah atau kurang? Nambah atau kurang? Nambah. nambah. Nambah, ya. Depresiasi nambah berapa depresiasi di sini langsung disebutkan nah, ini enak ini ya depresiasi dan ekspen disebutkan 27600 Nah kalau tidak disebutkan ya kalau tidak disebutkan berdasarkan informasi yang ini tadi ini tidak ada penjualan equipment kalau pada tahun tersebut tidak ada penjualan maka selisih akumulasi depresiasi ya nih selisih akumulasi depresiasi ini mencerminkan beban depresiasi. Sama enggak? Sama kan ya? 27.600. Ya, jadi kalau tidak ada penjualan, maka selisih akumulasi ini mencerminkan beban depresiasi. Kalau ada penjualan, maka akumulasi dari barang yang dijual itu ditambahkan ya ke selisih ini untuk menghitung beban depresiasi. Ya, gitu. <tuh> untuk uh, nih menghitung uh, depresiasi. Karena ini di income set langsung di apa langsung disebutkan secara eksplisit, kita masukkan saja 27600. Kemudian gain on sale nambah atau ngurang? Kurang. Kurang. Nah, kita kurangi gain on sale-nya 20.000. Lalu di sini untuk yang current asset dan current liability selain kas ya. Nanti kuncinya berarti ini ya jawabannya ya 367.520.000 ini kuncinya. Kita tandain kalau ini kuncinya. Nah, kuncinya yang ini. Nanti ketemunya harus ini ya kalau enggak ini berarti salah. Nah, kemudian yang current uh, asset dulu. Current asset, ada account receivable, ada inventory, ada prepaid expense. Ya. Kemudian untuk current liability-nya, ada account payable dan accrued expense. Ya. Account receivable-nya, naik atau turun? Turun mana apa account receivable turun naik bu naik ya dari 104 menjadi 113 naik ya nah, increase account receivable kemudian inventorynya naik semua kan ya kan positif nih positif semua ya nah, increase inventory kemudian Oh, yang prepaid nih, yang prepaid expense turun ya. Nah, yang prepaid expense turun dari 20 juta ke 18 juta ya. Nah, berarti decrease ya. Decrease prepaid expense. Decrease prepaid expense. Kemudian uh, yang account payable naik ya dari 202 ke 283 naik increase account payable kemudian ini yang accrued expense ya accrued expense ini misalkan kayak salaries payable kayak interest payable itu juga termasuk accrued expense ya ini turun ya dari 26 juta menjadi 21 juta ya berarti turun decrease. Decrease account payable kalau ada kenaikan piutang asumsinya berarti kita pakai asumsi misal kita ngasih pinjaman ke orang lain uang kita keluar atau masuk keluar ya uang, uang keluar berarti turun atau apa menambah atau mengurang? Iya. Nah, menambah atau mengurang? Ya, Mengurangi kas. Ya mengurangi ya. Increase-nya berarti mengurangi. Nah, kemudian eh, nih inventory. Inventory juga. Kalau kita beli inventory, kita ngeluarin uang atau kita nambah uang? Wow keluar ya inventorinya berarti ini mengurangi juga lalu di uh, decrease prepaid expense ini kalau misalkan prepaid expense misalkan kok di logika agak susah kita pakai logikanya account receivable saja ya sama-sama current aset gitu ya nah, kalau ada piutang kita turun berarti kita menerima pelunasan, ya kan? Nah, kalau menerima pelunasan uang masuk atau uang keluar? Oh, masuk, itu suaranya kentang banget ya. 2 juta. Kemudian di bagian hutang. Hutangnya naik. Oh. Kalau kita ngutang, kita nerima duit atau ngelarin duit? Nerima, nerima duit ya, 80 juta. Kemudian, nah, utang kita turun. Nah, dikit akrut. Kita bayar utang. Uang kita keluar apa masuk? Keluar. 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 Berarti di sini mengurangi. <coughs> juta. Nah, ini kita sajikan netonya. Nah, netonya uh, positif ya, 63 juta 460 berarti ya, net cash flow from operating ya, adalah 388620 ya ditambah entar sini aja 386 20 ditambah 63460 ya net cash flow from operating ya 452 80 452 juta puluh ribu. Ini nanti sekaligus jadi kunci ketika kita menyusun ya untuk yang poin nih untuk yang poin nomor 2 ya. Menyusun cash flow from operating menggunakan metode langsung. Ketemunya harus sama ya ketemunya nanti harus 452 juta 80.000 kalau ketemunya enggak ini berarti salah ya Nah ini juga belum selesai kita belum ketemu yang angka ini 367 juta 520.000 kita belum ketemu angka yang ini ya Oh ini gain itu nilainya minus karena dikredit tuh, oh, bukan dikreditnya. Ini untuk yang depresiasi ya, untuk yang depresiasi sama gain, ini untuk menyesuaikan yang di bagian net income yang sifatnya non kas ya. Yang sifatnya non kas harus kita keluarkan. Ya, harus kita keluarkan dari net income. Ya. Tadi misalkan depresiasi gitu ya. Depresiasi ini kalau di net income ya. Ini kan ngurangin ya. Nah, ini kan ngurangin nih, expand ini kan ngurangin. Padahal dia non kas Ketika kita menjurnal depresiasi, jurnal kita adalah beban depresiasi debit, kreditnya akumulasi depresiasi. Tidak ada akun kas ya ketika kita menjurnal depresiasi. Tapi di net income dia ngurangin. Agar efeknya itu jadi nol, ya, yang tadinya mengurangi harus kita tambahkan. Ya, yang sebelumnya mengurangi di net income karena dia sifatnya non kas berarti agar efeknya itu hilang ya efek pengurangannya maka harus kita tambahkan ya 27600. Nah, sedangkan gain ya. Ini kalau di laporan laba rugi dia akan nambah. Ya, nambah. Padahal cashnya nggak ada. Ini kan ketika kita menjurnal gain pakai akun gain ya, bukan akun kas gitu ya. Akun kasnya itu nanti akan muncul di laporan yang di bagian investing. Tapi kalau gennya ini adalah akun gen, tidak mencerminkan kas di sini. Padahal dia di net income dia nambah. Agar efek nambahnya itu hilang karena dia nggak nambah kas ya, maka harus kita kurangi di sini. Ya. Jadi gain mengurangi, nanti kalau loss tambah. Ya, kalau loss sifatnya seperti depresiasi, nambah. Itu, ya. Kemudian kita hitung cash flow from investing ya, cash flow investing activities. Nah, untuk cash flow from investing yang kita perhatikan adalah di non-current asset ya, ini bagian long term investment ya kemudian land dan juga equipment. Ya. Kalau ada arus kas ya, baik arus kas masuk atau arus kas keluar terkait tiga akun ini, ya, berarti nanti arus kas masuk dan keluarnya masuk di bagian investasi. Kalau ada penambahan tapi nggak pakai kas, jangan dimasukkan ke sini. Berarti nggak masuk di statement of cash flow statement of cash flow ini hanya mencerminkan kas masuk dan kas keluar. Itu ya. Berarti kegiatannya yang ada arus kasnya. Yang enggak ada arus kasnya jangan dimasukkan ke laporan ini. Nah, jadi nanti kalau dari penambahan atau pengurangan untuk yang non current aset, kita perhatikan juga ya informasi tambahannya. Tadi yang di long term investment di sini ya di long term investment nih Investasi dijual secara tunai. Kalau dijual secara tunai, ya berarti e, perusahaan menerima kas ketika jual investasi. Ya. Nah ini misalkan kita jurnal ya, kita jurnal untuk e, biar mudah ya. Jurnal penjualan investasi. Kita menerima kas, ya kan? kita menerima kas kemudian investasinya berarti berkurang ya investasi yang ini yang long term investmentnya akan berkurang ya sebesar kosnya 120 itu akan hilang ya. cashnya ini disebutkan 140 juta ya. kemudian investmentnya investmentnya ini berkurang sebesar yang di neraca yaitu 120 juta. Berarti ada apa di sini? Okay. ya, ada gain on sale ya, investment. Gain on sale investment sebesar 140 dikurangi 120. Ya. Nih, gain 20 juta ya gainnya 20 juta. Ini seperti yang tercantum di laporan laba rugi yang ini ya, gain on sale investment 20 juta. Ya. Nah, yang gain yang ini ya. Uh, ini kalau di laporan yang di bagian operating ya, dia akan mengurangi, dia akan mengurangi di sini ya. Karena di laporan laba rugi ditambahkan padahal gain ini kan bukan akun cash gitu ya. Nah, gain ini bukan akun cash. Yang akun cash yang ini, Akun cash yang 140 juta ini, ini masuknya di bagian investasi, ya. Jadi, nanti pas penjualan investasi, nanti akan masuk di sini nih, Nah, Cash receive, nah, cash receive from sale investment. Nah, cash receive-nya ini bukan lagi yang 120 yang ini. <coughs> Ya, bukan 120 yang ini, tapi benar-benar kas yang kita peroleh yang ini. Ya, kas yang kita peroleh yang 140 juta. Nah, ini yang masuk di kegiatan investasi. Ya. Sell. kas ya, receive from sale investment nah, nanti kalau misalkan di keterangan tambahannya nih ya investasi dijual dengan ditukar dengan tanah misalkan nah, berarti ketika kita melepas investasi kita dapatnya tanah bukan dapat cash ya itu nggak akan masuk di sini ya tidak akan masuk di laporan arus kas. Nah, jadi yang benar-benar perhatikan yang benar-benar ada arus kasnya, baik kas masuk maupun kas keluar. Nah, ini yang kas receive dari penjualan investasi. Kemudian yang land, land awalnya dia nggak punya, ya awalnya nggak punya tanah. Kemudian di tahun 2019 dia punya tanah 164 juta. Nah kita lihat, kita cek apakah penambahan nilai tanah ini dengan mengeluarkan kas. Ya, dengan mengeluarkan kas. Nah, di informasi yang B ya, equipment dan tanah dibeli secara tunai. Kalau dibeli secara tunai, berarti masuk di sini enggak? Masuk. Masuk. Kas masuk atau kas keluar? Keluar keluar ya tadinya nggak punya dia beli tanah gitu ya dia beli tanah tunai berarti ada kas keluar ya ya kas pit atau kas payment ya to purchase land ya sebesar berapa nih 164 juta kemudian equipment tadi yang dibeli lain sama equipment ya equipmentnya di informasi tidak ada penjualan ya tidak ada penjualan equipment yang ada penambahan tok kalau adanya cuma penambahan berarti cuma ada pembelian ya cuma ada pembelian equipment nah, cuma ada pembelian equipment di sini selisihnya adalah 76 .560 berarti yang dibeli memang angka ini yang 76560 Nah kalau ada in apa ada kalau ada equipment yang dijual ya kalau ada equipment yang dijual selisih yang di sini nah, itu bukan pembelian pembeliannya bukan yang ini tapi ditambah dengan yang tadi yang sebelumnya sudah dihapuskan pasti jual ya? Kalau ini masih sederhana, ya. Ini masih sederhana, ya, karena di equipment-nya tidak ada penjualan, hanya ada penambahan saja, ya hanya ada pembelian saja. Maka, selisih akumulasi mencerminkan beban depresiasi, selisih dari equipment ini mencerminkan pembelian, dan di informasi pembelian tadi, pembelian equipment dinyatakan secara cash. Kalau dinyatakan secara cash, berarti masuk ke sini juga, ya, cash paid kas speed to purchase equipment senilai tujuh juta ya berarti kas masuknya itu dari penjualan um, investasi kas keluarnya untuk beli tanah dan untuk beli peralatan ya Nanti kalau dia kalau investasi lihatnya di sini ya, lihatnya di investasi yang jangka panjang dan juga dari non current aset Kita hitung ya net cash flow net cash flow from investing. Net cash flow-nya adalah minus ya, minus 100 juta 560. Berarti net cash flow-nya adalah arus kas keluar ya, sebesar 100 juta 560. Lanjut ke cash flow eh uh, financing activities ya. Financing activities. Nah, untuk yang kegiatan financing ya kita lihat dari utang jangka panjang dan juga saham, ya, utang jangka panjang dan juga saham nih yang di sini, ya, utang jangka panjang dan juga saham, nah, kebetulan di soal ini tidak ada utang jangka panjang, adanya hanya saham, ya nah sahamnya untuk yang share capital ordinarynya dia meningkat ya 16 juta dan share premium ordinarynya dia meningkat 100 juta di informasi tambahan di informasi tambahan saham diterbitkan secara tunai nah, kalau saham diterbitkan secara tunai berarti perusahaan menerbitkan saham ya perusahaan menerbitkan saham dan menerima cash Ya, jadi, kalau misalkan kita jurnal nih, jurnal penerbitan saham, berarti perusahaan menerima cash. Kemudian, di sisi kreditnya, uh, kita akan catat share capital, ya, ordinary, dan share capital, share premium, ya, share premium, ordinary share capital ordinary-nya itu yang ini yang kenaikannya adalah 16 juta. Kemudian share premiumnya adalah yang ini yang 100 juta. Berarti cash-nya berapa yang diperoleh? Berapa? 16 juta ditambah 100. Nih, jadi cash yang diperoleh dari penerbitan saham adalah yang 116 juta ini nanti yang masuk ke sini yang masuk ke financing ini cash receive cash receive from issuing share ya yeah. jadi yang diterima bukan hanya yang 16 juta ini ya tapi 16 juta ditambah dengan kenaikan dari share premium, ya, sebesar 116 juta. Lalu, ya, di informasi tambahan, ya, terdapat kas dividen senilai 100 juta yang diumumkan dan dibayar tahun 2019. Untuk kas dividen ini, masuk di mana? masuk financing. di financing ya cash paid nah, for dividend nah, sebesar 100 juta kalau tidak disebutkan bisa nggak kalian nyari cash paid for dividend bisa nggak gimana caranya gimana caranya ya bisa loh itu di situ nah, dividen itu kan uh, apa mencari dividen gitu ya mencari dividen Nah kita kan dari apa return earning awal earning awal return ear ya lah ya re awal ditambah net income dikurangi dividen sama dengan apa? RE akhir bu? RE akhir. akhir ya return earning akhir. Ya RE awalnya diketahui di situ berapa? RE awalnya kan ini ya berapa ini? 620 400. Kemudian net income income-nya adalah 388620. Ya. RE akhirnya itu ini 90920 Berapa dividennya? bener nggak 100 juta bener nggak coba Oke. berarti dividennya kalau mau nyari berarti yang ini ya eh uh, RE akhir dikurangi eh eh kode dikurangi uh, RE awal ditambah net income ya 100 juta ya ini tambah ini kurang ini Sorry kebalik ngapain kasih kurung? langsung dikurangin aja itu harusnya. 100 juta. Ya. Jadi kalau nggak disebutkan di informasi tambahan pun gitu ya, teman-teman bisa nyari. Ini kebetulan nggak ada dividen payable-nya, ya. Nggak ada dividen payable-nya. Kalau ada dividen payable-nya, <coughs> berarti ya, ini adalah dividen yang diumumkan. Ya, ini dividen yang diumumkan. Nah, nanti cari lagi ya, dividen payable awal ditambah yang diumumkan. Ya, uh, itu untuk mencari yang paid. Ya, nanti dikurangi dengan dividen payable akhir. Itu dividen payable yang dibayarkan beneran. Kita net cash flow from financing. cek apakah angkanya sama. Ini dapat 16 juta. Net cash flow. 452.80 ditambah 452.80 okay. 452080 tambah minus 1560 tambah 16 juta. Temunya sama ya, 367520. Ya, sama kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Balance ya. Cash beginning. cash ending. Ini kalau nggak balance ya, saya bingung ah, dari mana nih nggak balance ya gitu ya. Kas beginningnya kita isikan 263360, kas endingnya net cash flow ditambah kas beginning. 630, <tuh> nah, ini yang metode tidak langsung. Ya, yang metode tidak langsung ya. Untuk yang gas flow from operating-nya. Ini ada yang nanya, walaupun baru diumumkan, belum dibagikan, tetap dimasukkan ke kaspit for dividend. Nah, ini tadi yang ini ya. Ini kebetulan tadi di soal ya di soal di sini ya di soalnya itu tidak ada dividen payable ya ini tidak ada dividen payable tidak ada hutang dividen kalau tidak ada hutang dividen ya untuk dividen yang kita cari ini ya yang diumumkan itu sama dengan yang paid ya yang diumumkan itu sama dengan yang paid kalau tidak ada Dividen payable. Nah, kalau ada dividen payable, maka yang diumumkan belum tentu yang paid. Ya. Nah, kalau ada ini ya, kalau ada dividen payable, langkah-langkahnya. Kalau ada dividen payable, nah, nah, langkah-langkahnya yang pertama cari ini dulu, ya. Ini adalah dividen yang diumumkan. Ya, di rumus ini ya, di rumus ini return earning awal ditambah net income dikurangi dividen sama dengan return earning akhir. Ini mencerminkan dividen yang diumumkan. Nah, kalau mencari ya, mencari dividen yang ya, yang dibayar itu ya kita hitung dari dividen payable awal saldo tahun sebelumnya, gitu ya, ditambah dengan dividen yang diumumkan, dikurangi dengan dividen payable akhir. Nah, inilah dividen payable yang dibayar, ya. Jadi kalau ada dividen payable pakai rumus ini dulu. Nah, tapi ini angka dividen yang diumumkan saja, belum yang dibayar. Sedangkan yang kita masukkan yang di sini untuk yang cash flow from financing, ini adalah yang paid, yang benar-benar dibayar. Nah, kalau untuk mau mencari yang dibayar, nanti kita perhitungkan ya dividen payable awal ditambah yang diumumkan yang kita cari dari sini tadi dikurangi dengan dividen payable akhir. Itu nanti yang akan masuk ke sini, yang akan masuk ke cash paid. Uh, cash paid for dividend, ya, yang akan masuk ke uh, cash paid for dividend. Ini seperti soal yang kita bahas ya di minggu lalu. Kalau ada dividen payable awal dan akhir, itu terkait dividen. Kemudian, ada yang nanya lagi uh, bagian pencatatan kas equipment saat terjadi penjualan. <tuh> Misal, ya misal, misal. Kalau ini kan kebetulan nggak ada itu ya, nggak ada pe, apa? Tidak ada penjualan equipment, ya. Tidak ada penjualan equipment. Adanya pembelian tok, ya. dan cuma pembelian saja. Kalau adanya pembelian saja, ya selisih ini mencerminkan eh, apa? Selisihnya ini mencerminkan kenaikan atau pembelian dari equipment. Nah, kalau ternyata eh apa? ternyata ada gitu ya ternyata ada ternyata ada penjualan nah kalau ternyata ada penjualan nah ini saya nanti buka lagi ya. izin buka lagi untuk yang soal itu ya soal yang kemarin ya soal yang minggu lalu tapi ini saya coba selesaikan dulu ya untuk yang soal ini ya kita selesaikan dulu untuk soal ini uh, ini yang sudah dapat yang metode itu metode indirect. Nah, sekarang kita coba selesaikan yang metode direct ya. Nah, untuk yang metode direct method ya. Nah, yang direct method. Direct method. Ini perbedaannya hanya yang di bagian operating ya. Untuk yang direct method, yang pertama kita akan cari cash receive from customer ya. Kasih this from customer ya. Ini kita peroleh dari mana? sama dengan sales dikurangi ditambah apa? Ayo. Cogs Bu. Eh, cogs kalau receive from customer itu salesnya disesuaikan dengan piutang. Kalau yang COGS nanti untuk yang uh, payment ya. Kalau salesnya ini yang disesuaikan dengan piutang. Ya. Ditambah dengan kenaikan atau penurunan piutang. Ayo kalau piutangnya turun nambah pengurang penurunan bu ya penurunan penurunan piutang ya. atau atau kenaik kalau eh, apa atau sales sendiri ini ya Sales ditambah kenaikan piutang atau sales dikurangi eh kebalik kebalik ditambah penurunan piutang, ditambah penurunan piutang atau sales dikurangi ya, kenaikan piutang nah ini ya ini kalau mau mencari cash receive ya cash receive from customer ya pertama ini ya cash receive from customer kemudian yang kedua yang receive nya cuma satu aja ya cash receive from customer to ya Kemudian yang ngurangi nih, yang nguranginya itu yang pertama adalah cash paid atau cash payment to supplier. Jadi untuk beri barang dagangan. Kita akan cari dari mana? COGS. Oh, COGS. Terus? inventory sama akun payable bu ya inventor ditambah kalau yang nambah apa kenaikan inventory kenaikan inventory bu nah, kenaikan inventory yang nambah lagi apa penurunan utang bu penurunan utang penurunan account payable ya atau COGS ditambah apa dikurangi? Kalau yang mengurangi apa? Penurunan inventori. atau dikurang penurunan inventory dikurangi lagi penurunan eh penurunan kenaikan utang ya jadi kalau untuk yang apa kalau untuk yang cash payment to supplier nah ini yang kita perhatikan itu untuk menyesuaikan akun COGS. Itu adalah komparasinya ya, akun inventory dan juga komparasi dari akun utang. Kalau inventory-nya itu selisihnya ya, selisih di neraca komparatifnya itu naik, berarti akan menambah COGS. Sedangkan kalau selisih di neraca komparasi inventory-nya itu turun, berarti kita akan kurangkan ke COGS. Sedangkan untuk yang utang, ya, untuk yang utang. <tuh> nanti kalau di neraca komparasinya itu turun ya selisihnya itu turun ya itu akan kita tambahkan ya selisih penurunannya itu ke COGS sedangkan kalau selisihnya itu adalah selisih meningkat maka selisih kenaikannya itu akan kita kurangkan ke COGS ya jadi yang menambah dan mengurang itu ada dua akun ya yaitu akun inventory dan akun hutang sedangkan tadi kalau untuk yang cash receive from customer akun penambah atau pengurangnya ya yang ke sales itu hanya satu yaitu piutang. Ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ada cash ya. Cash payment ya. for operating. Cash payment for operating. Cash payment for operatingnya kita akan lihat ya ini yang selain itu ya selain depresiasi selain depresiasi nanti kita akan lihat di operating expense ya akan kita lihat di operating expense kemudian <tuh>. mana nih income tax ya. Ya. Kita akan lihat uh, ini ya. Di operating jadi ya, operating expense ya. Yang selain depresiasi, nanti disesuaikan dengan yang uh, accrued ya ini untuk rumusnya nanti operating expense expense selain depresiasi ya kemudian uh, yang menambah dan mengurang adalah prepaid dan accrued expense ya kalau uh, yang nambah kalau yang nambah untuk yang prepaid, penurunan atau kenaikannya. Untuk yang prepaid, kan ada tuh ya, ada prepaid expense, ada accrued expense. Nah, yang prepaid expense, kalau yang kita tambahkan ke operating expense, itu yang nambah atau yang kurang. Ayo, di catatan saya minggu lalu, penambahan penambahan berarti kenaikan ya, kenaikan dari uh, prepaid expense. expense. Yang nambah lagi. Yang nambah lagi? Kalau yang accrued expense turun apa naik? Turun. turun. Penurunan accrued Expense, accrued expense itu kayak salary payable, interest payable, atau yang mengurangi berarti kebalikannya penurunan prepaid expense, prepaid expense dan penurun dan kenaikan dari accrued expense. Nah, itu untuk yang cash for operating. Selanjutnya, uh, cash for income tax. Ya. Nah. Kalau yang ini semuanya nambah, ya. Jadi cash receipt from customer nanti dikurangi sama ini gitu ya. Dikurangi 1, 2, 3, 4. Dikurangi. dikurangi 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 234 ini ya uh, cash for income tax <coughs> ini akan kita peroleh langsung dari di sini ya income tax expense In, uh, ini sama dengan income tax expense uh, income tax expense karena tidak ada Uh, ini ya sebenarnya income tax uh, ini kalau ada itu ya income tax payable nah, kalau ada income tax payable awal ditambah income tax dikurangi income tax payable akhir ya kalau ada income tax payable nah, tapi biasanya income tax itu kan dibayar gitu ya nah, makanya kalau di soal ini tidak ada akun untuk income tax ya. kita hitung ya kas receive kas receive from customer kas nah, receive from customer kita hitung salesnya berapa ya yeah. salesnya 2,3 miliar nah, piutangnya naik atau turun piutangnya naik. Berarti nambah atau ngurang? Ngurang. Ngurang. Uh, ngurang. 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 9440. Ya. Kemudian eh uh, apa ini ya? Ini. D25 kurangi F7. Nah, kasih from customer-nya ini ya 2 miliar 290 juta 560. Nah, dikurangi. Nah, ini pengurangnya ya. Pertama, cash payment to supplier. Nah, cash payment to supplier. Kita hitung. COGS, COGS-nya ini ya, 1,2 miliar. koma 1,2 miliar. Kemudian cek di inventory. Inventory-nya naik atau turun? inventorinya naik. Nah, inventorinya naik. Kalau inventory naik berarti kita tambahkan ya. Nambah kenaikan inventory. Berarti nambah yang ini ya, nambah 12 juta 320. ,000. Lalu eh, yang berikutnya eh, selain inventory artinya account payable ya. Account payable-nya account payable-nya naik juga. Nah, account payable naik nambah atau ngurang? Murang. Nah, Compare naik murang. Mana tadi? 80 juta 200 eh 80 juta 820. Ya. Nah, ini kas payment ya, kas payment to supplier. 1 miliar 131 juta 500 000. Lalu yang cash payment for operating yang selain depresiasi Nah, ini kita cek di operating expense ya yang selain depresiasi itu berarti yang ini ya 635.200 ya, 635.200. Kemudian kita cek untuk yang accrued expense dan prepaid expense. Prepaid expense-nya turun ya, prepaid expense-nya turun. Nah, prepaid expense turun nambah atau ngurang? No. Tripet expense turun, nambah atau ngurang? Orang. Orang, nah, coba ya. Expense turun, orang. Kemudian, <coughs> uh, accrued expense. Ya. Accrued expense-nya turun juga. Nambah atau ngurang? Nambah. Nambah. Ya, pokoknya kebalikan, kebalikan ya. Nah, diperoleh 638 juta 400 ribu yaitu cash payment for operating lalu yang cash for income tax nah, berapa nggak ada income tax payable berarti masuk ke sini ya 68580 ya ceng ceng kita hitung ya apakah sama gitu ya net cash flow from operating ya Jadi ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi yang income tax ya nah. sama nggak tadi 45280 sama ya Tuh. nah ini adalah net cash flow from operating dengan metode langsung ya dengan metode direct method. Nah. Nanti pas uh, nge-review lagi kalau ada jam tambahan lagi kita akan coba review lagi ya untuk yang uh, metode langsung. Kemudian berikutnya permintaan yang uh, untuk menghitung ini ya free cash flow. Apa itu free cash flow ya? Free cash flow ini adalah net cash flow from operating ya dikurangi ya nah dikurangi ya dikurangi dengan uh, cash ya to purchase non current asset. Dan dikurangi dengan dividen. Payment for dividen. Inilah free cash flow. Nah, di sini ya net eh, apa? net cash flow from operating-nya tadi ketemu sekian ya, 452080. Kemudian pengurangnya apa saja? Nah, pengurangnya yang pertama adalah cash to purchase eh, land. Nah, tadi land-nya dibeli secara cash ya. Cash to purchase land Kas hmm, Cost to purchase lainnya adalah 164. Kemudian cost to purchase uh, equipment. Cost to purchase equipment ini berapa tadi? 76560 ya. Minus ya, minus. Yang mengurangi dan payment for dividend nah, payment for dividendnya berapa tadi 100 juta Udah minus berarti minusnya dikurangi. Maka free cash flow-nya adalah 111 juta Ya, ini free cash flow.